Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak menyapa teman-teman yang jagungan Prancis, yang angkat tangan Prancis. Prancis, mana Prancis? Suaranya mana? Kroasia? Kayaknya lebih banyak yang angkat tangan Kroasia. Kroasia kayaknya di mana? Saya nggak tahu apa karena presidennya wanita. Ya, sudah punya tiketnya semua, punya untuk door race. Ada yang belum? Kalau belum nanti dikocok, belum ada dapat motor, sepeda, sebagainya. Silakan yang belum ke depan. Belum nanti isi. Nanti ke depan. Ya, nanti ini ada sepeda motor, sepeda. Sepeda. Ini dari BNI, dari teman-teman Telkom, Shell, Espresso, sponsor semua. Sepak bola, sepak bola itu tidak terlepas daripada industri. Tapi industri itu sendiri akan semangat untuk support sepak bola manakala pertandingan sepak bola itu aman, tidak ada kerusuhan, tidak ada konflik antar supporter. Ini yang menjadi keprihatinan PSSI, menjadi keprihatinan kita semua bangsa Indonesia, manakala industri sepak bola ini masih diwarnai dengan adanya konflik supporter atau kerusuhan di tempat pertandingan maupun di luar pertandingan. Sekarang ini PSSI menggelar Liga 1. Tahun 2016 saat PSSI dibekukan karena banyak mafianya di sana, dibekukan oleh Pak Jokowi, Pak Presiden. Kemudian tidak ada pertandingan. Pemain-pemain bola itu ada yang ojek. Karena apa? Karena habis itu ada permainan skor, ada kerusuhan, ada keributan. Kemudian diminta bekukan, perbaiki. 2016 digulirkan Piala Presiden. Kemudian Piala Panglima TNI, Piala Bayangkara. 2016 itu PSSI sudah tidak dibuka lagi, kemudian diakui oleh FIFA, namun liga atau pertandingan yang menurunkan, yang membuat degradasi itu mulai tahun 2017. Tahun 2017 ada yang degradasi. Termasuk yang degradasi itu Semen Padang, kemudian Gresik, itu degradasi. Setelah tahun 2016, 2017, 2018, ini industri sepak bola di Indonesia ini luar biasa. Sponsor semangat semua. Oleh karenanya, suasana yang sudah bagus ini untuk perkembangan sepak bola kita, tentunya kita harapkan partisipasi dari seluruh warga masyarakat, pendukung, klub-klub itu juga untuk menjaga kondisivitas. Itu yang kita harapkan, dan saya yakin sponsor belum berat seperti ini. Mudah-mudahan prestasinya juga akan lebih maju lagi. Demikian ya. Pak, kamu lihat bicara bola ini kan ada perbedaan. Gitu. Ada pendukung yang pendukung tim A, tim B, gitu Pak. Bagaimana upaya promosi sendiri agar ya perbedaan ini hanya untuk dukungan sportivitas yang enak.